Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bahas kamera yang baru aja aku beli. Jadi kalau sebelumnya selama aku ngonten biasanya aku rekam pakai HP. Nah, sekarang aku udah upgrade pakai kamera yang cocok untuk pemula. Setelah aku searching dan baca reviewnya, akhirnya aku beli kamera Canon EOS R50. Oke, sekarang kita unboxing. Nah, ini dia kamera Canon EOS R50. Desainnya ini sangat compact dan beratnya juga ringan ya. Ini beratnya cuma 375 gram. Dan untuk warnanya ini ada dua, ada putih dan juga hitam, tapi di sini aku pilih yang warna hitam biar kelihatan elegan. Fiturnya lumayan lengkap. Ada jendela bidik, ada flash, ada layar putar, ada sedikit pegangan dan juga terdapat grip yang nyaman untuk digenggam atau dipegang. Untuk resolusi layarnya ini bagus ya, jadi kita bisa atur-atur exposure triangle. Kamera ini juga udah support penggunaan mikrofon input. Nah, di sebelah sini ya teman-teman. Jadi ini cocok banget nih buat dipakai untuk pemula ataupun influencer dan juga vlogger. Untuk sisi sebelah kanan ini ada USB tipe C dan HDMI output. Oke, kali ini aku mau bahas keunggulan dan juga spesifikasi dari Canon EOS R50. Untuk sensornya menggunakan sensor CMOS APS-C 24,2 megapiksel dan menggunakan prosesor DigiX. Kemudian keunggulan Canon R50 ini adalah Scene Intelligent Auto menggunakan Advanced A+, jadi kamera akan mendeteksi otomatis scene yang ada di depannya dan membuat foto yang bagus meskipun kondisinya backlight. Oke guys, sekarang aku lagi ngevlog pakai Canon EOS R50. Sekarang aku mau nyiapin bahan kue. Nanti lihat hasilnya ya. Wah, kameranya keren ya, cocok banget nih buat pecinta fotografi pemula. Tone color yang dihasilkan juga alami ya, warna kulit seperti asli dan warna lainnya pun terasa enak dipandang. Kemudian kamera ini juga memiliki eye detection autofocus, jadi kamera ini akan memfokuskan pada mata objek. Nah, di sini juga bisa mendeteksi subjek yang berbeda-beda ya teman-teman. Kita bisa pilih manusia, hewan, ataupun kendaraan ya. Kamera ini mampu merekam video 4K 30 fps, dan bisa slow motion full HD hingga 120 fps. Selain itu ada close up demos mode. Oke, itu dia hasilnya. Menurutku hasil videonya ini bagus dan videonya juga jernih ya. Untuk autofocusnya juga ini keren ya. Dan kamera ini juga cukup stabil ya, karena kamera Canon EOS R50 ini punya image stabilizer. Kamera ini juga sangat cocok untuk vlogger dan untuk mereview produk, karena kameranya ini mempunyai AF yang intuitif. Nah, untuk video yang akan kita edit, Canon EOS R50 ini punya fitur connect to smartphone, jadi video-video yang ada di kamera ini bisa transfer langsung ke HP lewat WiFi. Untuk kamera EOS R50, body only, harganya 11 jutaan.
Dan untuk body plus lensa kitsnya ini dibanderol sekitar 13 jutaan. Nah, kalau teman-teman mau paket komplit dengan lensa kits, ini sudah termasuk lensa zoomnya ya, ini dibanderol sekitar 17 jutaan. Dengan fitur yang lengkap seperti ini, menurutku harganya ini worth it ya. Karena video yang dihasilkan juga ini udah jelas banget dan banyak fitur di dalamnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik dan mau samaan punya kamera Canon EOS R50 ini, untuk linknya aku sudah simpan di description box ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. See you next video. Bye-bye.